Berikut adalah klasemen sementara perolehan medali ASEAN Schools Games 2024. Hari Selasa, 4 Juni. Di peringkat pertama, ditempati oleh tuan rumah, Vietnam, dengan 8 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Peringkat kedua, Thailand, dengan 4 emas, 3 perak, dan 6 perunggu. Peringkat ketiga, Malaysia, dengan 3 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Peringkat keempat, Indonesia, dengan 2 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Peringkat kelima, Singapura, dengan 2 emas, 4 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat keenam, Filipina, dengan 1 emas. Dan di peringkat ketujuh, sampai dengan ke-10, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar, yang belum memperoleh medali.